Sapa Dalia. Sapa Dalia tu dah berbagi dang. Yang ada ni ada apa? Sama-sama dong. Akibat yang dialami korban apa? Jadi di mata kanan ini memar dengan DPKG itu ibu dan ninjang. Oh kasihan. Masalah apa so? Masalah apa? Anak-anak dari awal dari anak-anak bermain kong fokusnya itu. Tali satu. Ini korban mungkin dapat lebih pak tu yang tes tapi anak. Ah, ah DP papa ke tes ka mainkan yo tu. Halo. Ayo. Salah mainkan tu tante DP papa ke. Okey, tolong pi jemput eh. Ya, ya. Ayo. Okey. Saat ini kami tim Resmob bergerak ke Desa Kemboan di mana telah terjadi penganiayaan, kasus penganiayaan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh perempuan yang belum diketahui namanya, namun saat ini kami petunjuk saksi kami menuju ke rumah tersangka dan akibat dari kekerasan tersebut anak mengalami mata bengkak dan kaki bengkak akibat kekerasan dengan menggunakan tangan dan saat ini korban sudah berada di Polres untuk dia ambil keterangan bersama orang tuanya. Dan kami saat ini sudah berada di Desa Kemboan untuk menjemput tersangka. Nah, dan kami akan saat ini akan memasuki lorong Pak Ule untuk menjemput tersangka dan menanyakan apa permasalahan sehingga tante ini menganiaya anak tersebut. Otot-otot tempo dulu. Oh, tunggu-tunggu saya panggil besok. Masalah anak-anak tadi. Iyo. Oh, mari-mari. Supaya cepat selesai, iya toh? Enak. Saya cepat selesai. So, buat selesai dengan orang cuma memang itu kalau sudah Bapak Sopi Walapur biar lebih bagus supaya kejelasan tuh. Ini apa gitu? Ini bagaimana selesai kerja di sana toh? Ada bermainnya ini atau? Iya, kenapa? Adik corek buka adik ke kaki sepol cepat. Iya, cuma itu masalah tuh kekecil sana. Ya. Siapa yang bagi itu? Bu anak itu. Lebih anak? Ya, cucu. Umur berapa dia? Lebih besar dari ini. Umur 8. Ini itu aso emosi pun dia cuma di. Ini anak ini. Iya, anak. Dicubit kan tampilan itu anak. Bagi itu dia kejadian sebenarnya. Orang sebenarnya kita dapat. Bagi bilang kepada orang,
buat cerita orang nanti kita bilang. Bilang Pak Mundro, ada panjang Om Niko, orang itu kok mana emosi kan, Om Niko minta maaf. Iya, iya. Dia bilang, dia bilang dia mau. Dia kan sebanyak kali dengan Om. Om kita kasih cuma kita kan sendiri di rumah. Tiap kali sih bilang pada itu Oma, itu Oma cuma kena enteng. Kita bilang begini, ya udah, ya apa begitu ya bilang Oma, kan dia Oma terkenal kan itu nakal. Tiap kali kita kan memasak di sini, dia duduk di sana main api, dia lewat, dia masih enggak dia pukul. Kalau kita cuma bilang begini, Mondru, awas ngana Mondru awas ngana. Nah di saat Oma itu dia pukul, Om, kasihan dia pukul yang bulu sih. Ini kita ada simpel, kum bertanda, merah sini. Gitu. Tadi? Nggak, yang lalu-lalu ini. Kum dibilang dari Oma, sama lagi dari teman-teman lagi dibilang. Tante Foni, kenapa Yehuda mondruk dan tolak? Tante Foni, kenapa Yehuda mondruk dan bagian yang bulu di belakang? Kum anak-anak, no. Begitu. Kum tadi kuman dari bapak pergi ke sana. Datang bilang ke kita, cepat lihat Pak Yehuda, kenapa dia setiap dia bulu? Yang kayu di kaki naik tapi kamu safety karena sekelewatan tuh anak itu bikin bikin suka sama naik udah tapi dia nak kena balas mama tata kok dia nomor sudah besar di udah kan masih kecil dia cuma jawab begitu kan main kasih ajar nih boleh babalas untuk nama gini kasih yang anak mana nih boleh bermain dan di sini saya kan orang jaga bapak pukul pangana dia kasih kalau orang datang lapor untuk membuat bermain dan karena tampu kelentar rasa, mata ya udah sebagin begin. Dia yang pernah sasaran. Kita pukul mama dengar dulu kok mama dengar dulu. Ya enggak ya udah menakal. Ya tapi ngadain. Kita sopuk kolega dulu bapak pada dia baru kasih jelas. Ini begini bagi mama, dorong kok bagin bagi. Kok kita tanya dekat teman tuh, iya dorong dia lebih dulu. Masa terlanjur kita pukul kita pe anak. Karena mungkin satu orang ibu kan karena banyak mungkin simpan jadi kita bagi pak dia di sini memang karena emosi kita lihat tapi anak sama nangis di situ dulu dengan kayu betul aja kok siapa yang muda lagi kok yang sedia bilang kata ya udah Rasul mau lihat tuh ada lihat ada ya udah ini umur berapa bu baru 7 kalau mondur yang umur berapa kelas 3 atau dia SMP SD ini kelas berapa ini. Itu kan dekat. Ini. Anak-anak ibu ini. Iyo, masalah anak-anak. Kita bagi sih tangan. Oh. Kita bagi mata bagi di sini, cuma tuang pengin kan. DP mata biru itu, Bu. Biru. Enggak biru cuma apa? Memar. Enggak bagi di mata cuma sini karena dia kan begini. Dia langsung pas kita bagi di sini, mana ini dia, ini boleh bagi tuh mana ini, seberapa kali mana pukul Pak Yehuda, pun seberapa kali mana pukul Pak dia, dong rata sang lapor, maka ntar rasa pukul Pak Yehuda, karena kita kan gak suka tak enak bermain, pun banakal, Yehuda jangan bermain dengan orang, jangan banakal, maka siang ya, kita nama anak-anak ya, karena kita di emosi, tadi kita pukul di sini-sini, maka kita nak bagi dengan kayu, orang bilang kata kita bagi dengan kayu, tapi kita nak bagi dengan kayu, tanya Pak Oma Evi di situ sering kita pulang saja di sini kita bawa veto teman kita ke anak teman kita orang tanah mau pukul tapi anak belum ke anak mau pukul dulu karena tapi anak tiap kali itu dorong pukul sudah no kon orang pakuan be dorong begini pak kita itu pun kita juga marah karena dia pernah bagi deng kayu Pak Yehuda di belakang DP foto masih ada di sini ini Yehuda ini ada ini Yehuda ini di belakang. Tiap kadang-kadang ibu dan untuk situ dia lewat dia bagi. Kung kita bilang nunduk, mana yang paling sekali ngane? Awas ngane, begitu. Lalu lagi dia pukul dan suri bilang di sana. DP Oma cuma badiang. Bu, sekarang lebih bagus serang ke kantor supaya aku dapat ada orang bas. Orang kebetulan masih studi kantor ini. Bodoh orang di sana. Saya gondruk tuh yang liuk pe papa. Kan masih itu keluarga tuh, dari bukan orang tuh, sekeluarga. Yang dia pe oma lu bagus panggil nanti orang iya. Orang mau ke sana. Soalnya tuh fokus tuh pertama tuh orang pe kejadian dengan dia pe oma dengan tuh poni itu. Mondruk itu sekurang baratan dia minta dulu persoalan dia langsung datang ke ancam. Dia kurang dengar dari orang tapi yang tuh
Jepi Oma pokok tuh yang kejadian ini kok Jepi Oma bapak panggil-panggil dan tuh Jepi cucu ini. Ya, enggak masalah kalau Jepi Oma itu karena itu kan untuk itu kan Jepi orang tua. Iya. Kalau itu kurang Oma jadi Jepi orang tua yang wajar kita yang melapor. Kita kan tuh tadi karena kita seemosi itu. Menunduk marah Jepi anak ini karena bilang-bilang pada Jepi Oma kan yang nggak dengar-dengar Jepi Oma. Iya. Mungkin satu kali pada orang tua. Jadi begini Jepi orang ke kantor. Mungkin satu kali pada Jepi orang tua sehingga orang tuanya nggak ada. Jadi orang ke kantor jadi ini waktu itu, tapi orang tua tinggal situ, Jepi Papa kan tinggal di situ. Mana Jepi Papa aja kalau mau? Iya, mana kurang dia kalau mau? Cari kalau Jepi Papa pulang kapan? Tinggi bilang ke sana. Jadi bang ini jauh, orang ke kantor, terang. Sorry, ya mari. Ya, nggak jatuh pikir. Kalau udah mau boleh mau ikut boleh. Iya, mari sih Papa. Jadi Bu, masalah-masalah begini ke anak-anak. Ya, namanya orang tua. Sekarang kan saya mulai tak salah. Anak-anak bermasalah, apalagi ya memang nakal tuh anak. Tapi kalau orang seperti tindak kekerasan terhadap anak ini, walaupun sampai anak korban, itu ya di mata hukum juga ibu salah. Setidaknya menahan dirilah. Kalau memang apa bikin laporan? Anak-anak kan, anak-anak takut kita sekali kan di. Malu, malu, sama dia tadi, tapi suami suruh balap. Jangan malu-malu cuma, karena. Cuma anak-anak kalau tak suka suka balap pun ada tulang. Nah, rupa ini toh, iya. Ibu pukul, PP orang tua lapor. Jadi jangan, maksudnya kalau ibu lapor ini kejadian ini, itu anak itu akan berubah atau efek jera, walaupun cuma di nanti musyawarah toh. Ada pembinaan dari kepolisian. Di Babin Kamtibmas kan. Ya, gitu. Namanya anak-anak. Itu kenakalan anak-anak ya. Orangnya tidak mau nyadar jasuru kan tuh anak-anak. Memang dorang pe masa begitu. Kepada ini ibu dah pukul biar cuma pukul pelang toh. Begitu gua. Jadi mudah-mudahan dang baku dapat ini di rumah di kantor. Makan pada orang tua jaga toko repi anak-anak, repi anak ini toh, karena sopor ulang kali. Ini, salah. Kenapa? Karena ada orang di bawah umur, masih yang sebenarnya perlu pembinaan toh, toh ibu so pukul. Jadi lebih inti di sini namanya anak-anak. Kalau ibu dah lapor, paling kan terapi ambil tu anak, jadi orang tua ikut. Ya, kalau memang dek waktu ibu pikir waktu lalu jaga bilang pada tu oma yang nak dengar, mak kalau solat bawa di kantor kan, dia bapa semua pikir, dia bapa semua tahu jelas tu akar permasalahan, semua togor atau bina bebas, kumang dek anak itu. Banyak sabar.